Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bosku yang di rumah, yang lagi dimanapun berada. Kali ini kita bakalan nge-reaction satu video ya, yang tidak asing lagi itu videonya, yaitu pengobatan patah tulang dari Ibu Dayak yang terkenal namanya Ibu Ida. Oke, nggak lama-lama kita langsung aja ke videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya sebanyak-banyaknya. Kita bakalan reaction video yang ini. Ibu Ida sedang mengobati pasiennya yang masih anak SD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bosku yang di rumah, yang lagi dimanapun berada. Kali ini kita bakalan ngeliat videonya ya bosku ya. Kita lihat bareng-bareng ya semua ya. Ini gue nggak ada tempat duduk ya bosku. Kita liatin sampai selesai ya, jangan di skip ya, karena video ini penting buat kalian yang banyak banget yang nyariin Ibu Ida atau Ibu Dayak. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, jangan lupa ya di subscribe nih, subscribe bintang shot, karena subscribe kalian sangat berarti buat gua untuk memajukan channel ini. Kita lihat bareng-bareng ya semua ya. Nggak ada tempat duduk ya bosku. Kita liatin sampai selesai ya, jangan di skip ya, karena video ini penting buat kalian yang banyak banget yang nyariin Ibu Ida atau Ibu Dayak. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, jangan lupa ya di subscribe nih, subscribe bintang shot, karena subscribe kalian sangat berarti buat gua untuk memajukan channel ini. Ya oke bosku, sangat terlihat jelas gitu ya Ibu Ida mengobati orang dengan tanpa pamrih gitu. Karena pengobatan Ibu Ida sendiri ini gratis, tidak dipungut biaya. Ibu gope juga nggak minta bayaran gitu ya bosku ya. Makanya kenapa gue selalu bilang pantengin terus video ini agar kalian juga paham gitu. Bukan cuma gue doang, kalian juga gitu. Ya kita berbagi ilmu lah sedikit. Pantengin terus ya, jangan lupa ya. Ya sekarang kita bakalan ngeliat videonya ya bosku ya. Kita lihat bareng-bareng ya semua ya. Sorry nih gue nggak ada tempat duduk ya bosku. Kita liatin sampai selesai ya, jangan di skip ya, karena video ini penting buat kalian yang banyak banget yang nyariin Ibu Ida atau Ibu Dayak. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, jangan lupa ya di subscribe nih. Ya mungkin sekian aja ya bosku, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada kalian dari diantara kalian yang nanyain Ibu Ida atau Ibu Dayak, insya Allah nanti gue bakalan mencari keberadaan beliau. Beliau berada di posisi sekarang itu di daerah mana. Mudah-mudahan video ini menjadikan kita sebuah pelajaran untuk kedepannya agar kita lebih baik lagi.